si Lela yang tiap hari juga suka lewat sini. Enggak tahu sih. Yang anaknya Pak Joni. Oh, Pak Joni. Pak Joni mah tahu di sini saya mah. Nah, Abang tahu itu? Iya, tahu saya. Soalnya Pak Joni di sini kan banyak. Kirain teh Abang tahu. Enggak tahu kalau. Enggak dengar di sini mah. Oke. Oke. Mau nanya, kira-kira kamu tahu enggak terakhir Lela pulang kuliah bareng dia sama siapa? Aldi? Ya. Sorry mau nanya, Di. Terakhir kali kamu ngelihat Lela, dia jalan bareng sama siapa? Lojek, yo, gue mau nanya Jek, terakhir kali lu melihat Lela, dia jalan bareng sama siapa? Halo San, ya, maaf San, ganggu, mau nanya San, terakhir waktu kuliah kamu ngeliat Lela dia jalan bareng sama siapa ya? Ku harap kau masih untukku, jangan pernah berubah rasa cinta yang dulu ada. Oh, sampai kapan Boy, kenapa kamu jarang pulang ke rumah? Mana aja kau sekarang ini? Kok nggak betah di rumah ya? Mana aja sih? Aku kerja ya. Jadi selama ini kamu tidur di mana, Boy? Aku tidur di tempat kerjaan aku ya. Thank you.
ditunggu ya di Polsek ya. Oh gitu, ha, ditunggu ya. Nah. Selama ini kita dapat informasi tentang pengedar ya, yang bos narkoba itu iya. gimana? Kita udah tahu tempat, lokasi dan nama tersangka yang selama ini berhubungan dengan kasus-kasus narkoba yang dulu. Namanya Ubed, Pak. Namanya Ubed. Alamat udah dapat? Udah ada dengan kita. Oh iya. Kita tinggal nanti izin dari Bapak untuk menangkap. Ya, masih berjalan gitu ya. Masih mengajukan ya. Siap. Mengajukan ya. Siap. Ya. Lama di sini dia ngontak atau masih orang sini? Ya, soalnya kurang terlalu banyak. Mungkin di tempat lain ada. Iya, kondisinya nggak tahu. Masih ya? Iya. Satu mimpi, jangan ganggu lagi dengan cipu aturan basi. Di unang-unang, ini jadi rugi orang kan. Wah. Bye.